ketika tengok Qarun ditelan oleh bombing, barulah puak-puak dia teringat dan mikir pada waktu tu. Katanya, bukan kesenangan yang hakiki duduk di harta benda. Pak kita pun lagu tu lah juga. Kesenangan bukan duduk di harta benda, tamneng cu siang, tapi duduk di taat kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Ayat 82 sampai 84 Suratul Qasas sebagai hujung kisah yang Allah Ta'ala firman hubungnya dengan Qarun. Orang-orang yang duk cita-cita nak usupa dengan Qarun sebab tengok berasa heran kedudukan Qarun yang begitu hebat dengan harta benda, tapi akhirnya Qarun ditelan oleh bombing. Maka Tuhan firman di sini, dan orang-orang yang pada masa dahulu bercita-cita mendapat kekayaan seperti Qarun. Duk tengok perhati Qarun. Lepas tu berasa nak lagu tu kata. Pada mula apa ni? Mulai sedar sambil berkata. Dia tulis dalam ni, wah. Wah dalam Qur'annya, wai ka anna. Sesungguhnya Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya dan dari hamba-hambanya, dan dialah juga yang menyempitkannya. Baru sedar di ketika tengok Qarun ditelan oleh bombing, barulah puak-puak dia teringat dan mikir pada waktu tu. Katanya, bukan kesenangan yang hakiki duduk di harta benda. Pak kita pun lagu tu lah juga. Kesenangan bukan duduk di harta benda, tamneng cu siang, tapi duduk di taat kepada Allah. Walaupun fakir miskin, tapi semua orang atas dunia ni kalaulah boleh hipung di antara kekayaan, kenamaan dan taat kepada Allah, alhamdulillah molek selalu dah. Ana katanya orang tu Allah Taala pilih dia dengan harta benda dia, dengan ilmu dia, tubuh badan dia yang sehat, kehidupan yang nyaman, yang segar, bahagia. Allah, hak ni cukup. Kalau sekiranya Allah beri macam tu kepada siapa-siapa di atas muka dunia yang menyebabkan dia hidup seni dan dia guna kuasa, masa, cara hidup dia, harta benda dia betul dengan jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidaklah kerana Allah memberikan pertolongan kepada kita, tentulah kita akan dibinasakan dengan tertimbus di dalam tanah seperti Qarun. Ning orang-orang hok sedar tu hai, we kesedari kepada mereka lepas pada Qarun mati dalam tanah.
Alhamdulillah, kita pun lagu tu lah. Kalau tak jadi nasib serupa dengan mereka ini pun, wujadilah kita ni sedar sokmo. Buat gapa-gapa, sedar beringat dan buat pula, we duduk di dalam khob khid. Jangan lam khid. Jangan nok lu, nok tang. Itulah. Gapa-gapa orang nasihat kepada kita, orang beri peringatan, maka kita ambil sejak daripada awal-awal, mula-mula lagi, belum pada berlaku. Nasihat ni adalah perkara baik. Sebab tu kalau kita undur 2-3 ayat belum pada ni tak? Kumpulan ni, saya tak ada. Kumpulan yang pasal nak kaya, nak masyhur supaya dengan korun. Sati, tapi ada satu kumpulan kecil yang hak duk wi nasihat kepada puak ni. Kumpulan tak berapa orang ni, royak. Ingat molek, weh, puak demo. Hak duk nak supaya dengan korun tu. Beringat-beringat. Korun tu, gi dah sore. Lagu mana? Dulu dia fakir, dia miskin. Tapi Allah Ta'ala wi kaya kepada dia, wi kaya sehingga dia terlupa kepada Allah. Orang ramai pun pakat wi nasihat kepada dia, dia tak dengar. Ini, namanya katanya, ada sebahagian kumpulan manusia ni, Allah Ta'ala masih lagi saya ni. Tak wi mati dulu. Tak wi tak waktu bala dulu. Siapa kau kena puak dia? Korun kena dah. Tapi kumpulan puak ni, mari sedar belakang hari selepas daripada korun ditelai oleh bombing. Maka kita, hani, bila kita ngaji Quran, ngaji hadis Nabi, kita kena tunjuk keadaan kita sekarang ni. Macam mana kita? Kita pun lagu tu lah juga. Ada nasihat, pengajaran, peringatan, kita kena sedar molek-molek. Belum pada perkara tu berlaku, maka kita kena ingat semua. Benda ni orang duk teran dah deh. Orang duk wayak dah ni. Jangan duk lemet. Jangan duk pergi buat macam tu. Alhamdulillah. Tapi kalau lah takdir katanya kita ni turut nafsu juga. Wal'iyazubillah. Tak ada lah. Tu dah. Orang-orang duk ngepek dia katakan lah. Aku duk wayak dah. Mereka tak dengar dulu. Ha tu dah wah tu. Ni lah. Yang Allah wayak. Di dalam Quran tak siwi turut jejak langkah orang-orang yang tak baik. Alhamdulillah. Aduhai. Ha, tengok sekali lagi. Wai ka annahu. Dua kali tu saya sebut. Wai. Lepas tu ka anna. Dia ada dalam bahasa, dalam tafsir tak apalah. Saya tak ada kena hurai banyak. Ya rakyat katanya. Wai so ka anna so. Tapi mari capur dua tu tu untuk menguatkan lagi bahawa orang yang sesar belakang hari yang Allah Ta'ala masih kasih lagi, dia mari mikir, sedar semula. Oh, kalau dia bahasa Melayu kan? Oh, so. Aduhai, so. Dia bahasa Melayu ni, dia panggil ada apa tata bahasa dia. Kalau kejuk, kejuk lagu mana? Oh, gitu. Dia tiap-tiap bahasa ni ada belakang. Supaya bahasa apa? Bahasa Cina, bawa kejuk. Ayah! Ayah tu jalan dah tu bahasa Cina. Kalau bahasa Melayu kita ada. Ih, kau lagu mana? Oh, kau lagu. Ha ni, dalam bahasa Quran pun tu hera ya. Wai ka annahu la yuflihul kafirun. Aduhai. Ni tanda katanya, sesar belakang hari. Sesungguhnya orang-orang yang kufurkan nikmat Allah itu tidak akan berjaya. Ni dia panggil klik daripada Quran. Siapa-siapa baca Quran tak? Tengok ayat, tengok. Pak, bermari di belakang su. Oh, sedap ayat ni. La yuflihul kafirun. Orang kafir, orang ingka tidak akan berjaya sama sekali. Tak ada kira ni. Kufur nikmat ke ataupun kufur ugamu. Tak jaya dalam hidup dia. Kita pun kena peratap dalam hidup kita. Ingat molek, orang deraka, orang buat perkara-perkara yang tak baik di atas muka dunia, tidak akan berjaya. Walaupun zahirnya nampak berjaya. Manusia tengok, oh berjaya dia. Oh dia benar, dia gapo. Tapi hakikat di sisi Allah Ta'ala, orang tu dilaknat oleh Allah dan tidak akan berjaya di akhirat sikit lagi. Cuba kita tengok nota kaki 1, 3, 3, 3.
Ayat ini menegaskan bahawa kekayaan dan kemiskinan adalah menurut ketetapan Allah dan hikmat kebijaksanaannya. Memang menjadi perkara sungguh. Tiap-tiap orang dah kalau boleh pilih. Semua nak kaya belaka, nak comel belaka, nak gagah belaka, nak masyhur belaka. Nak benda hak pasal alangkan atas muka dunia ni nak belaka. Tapi Allah Taala dia takdir tanda siap-siap dah. Mung miskin siapa mati, mung kaya siapa mati, mung kena ujian siapa mati, ataupun setengah-setengah orang ada senang, ada susah, ada kaya, ada miskin. Gitulah. Setengah-setengah orang kaya brung jadi miskin. Naik pita. Belana atas muka dunia. Setengah-setengah orang miskin mari lama. Tapi dia pergi cari itu kena dengan lubang dia. Jadi siapa kaya cepat dia kaya. Ha ni kita kecek ni bentuk pasal hok molek itulah, bukan kaya dengan jalan-jalan yang tak baik. Hok haram bukan. Semua tu adalah ujian Allah Taala. Lagu mana? Sebenarnya kemewahan yang diperolehi seseorang itu tidaklah menjadi alamat bahawa ia diredai Allah. Ini kita perlu mikir. Bukan Allah Ta'ala saya cinta kepada orang kaya saja. Tapi tabiat manusia dan dia orang kaya kan terhormat. Sebab dia kaya. Dia kecek ke apa kita dengar. Sebab dia kaya. Tapi orang miskin kecek, orang jebeh. Tengok pak, meng sara mana. Walaupun kena sara mana, dia kecek pun kadang-kadang dengan sebab tamneng dia tak ada. Dia pun fakir, miskin. Orang tak ada kira dengan dia. Ini gambarlah katanya tabiat manusia macam tu. Lagi. Demikian juga kemiskinan yang menimpa seseorang tidak menjadi alamat bahawa ia dimurkai Allah. Lagi, dia ada tanda bitar tak? Yakni yang beramal dan berusaha dengan ikhlas. Ini hal-hal lain dah. Alat itu, nota kaki hal lain dah. Mari pula ayat yang ke-83. Allah Ta'ala pun firman. Ini sebagai ekor nak ujadi botrian kepada kita semua daripada kisah Qurun. Tilka darul akhirah. Allah nak. Negeri akhirat yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya. Cuba kita gambar. Wujud di pramuan semua. Ayat-ayat hubungi dengan syurga, akhirat, bakit, beripung, terima amalan, buku-buku. Semua cuba kita gambar. Wujud duduk, wujud di stopuk di depan kita. Tuhan pun raya. Ingat hei manusia. Negeri akhirat. Itu kami untukkan dia bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di bumi. Lagu mana? Kami jadikan akhirat adalah bagi orang yang tidak kehendak nak angin atas muka bumi. Tak se angkuh, tak se takabur. Bermaknanya di akhirat sikit lagi Allah Ta'ala tak terima orang takabur atas muka dunia. Lepas tu soal lagi. Wala apa ni? Wala fasada. Orang yang tak si buat kerusakan atas muka bumi. Maknanya tangi dia bersih. Dia tak pergi buat benda-benda menjadi orang rusak penuh. Susah dengan sebab dia. Lepas kita kena ingat semua ni. Jangan angin orang. Jangan takabur sama sekali. Jangan wiada walaupun sikit pun sifat takabur dalam hati kita. Pelekeh-pelekeh kat orang pun jangan. Orang dia pelekeh kat orang, hina kat orang, pandai renuh kat orang, ataupun tunjuk katanya diri dia lebih. Go to go ni. Aku belaka. Ingat, orang ni tak boleh masuk syurga. Sebab Nabi ada rakyat. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Orang yang ada di dalam hati dia sifat takabur walaupun besar biji sawi, tak boleh masuk syurga. Nabi rakyat di dalam hadis lain lagi, bihasbin mri'in minasyari an yahqira akhahul muslim. Boleh dikira jahat dan dosa
seseorang tu apabila dia pandai hina kepada saudara dia seagama. Tengok orang dia jadah mainnya. Ataupun dia hina di dalam hati dia, ingat molek. Jenis-jenis pasal ni kita kena kacat, we habis, jangan we ada walaupun sikit. Berdeki ke orang, hina ke orang, pandai lekeh ke orang, jangan. Hati kita kena we bersih, kena we cuci. Alhamdulillah. Tuhai rakyat katanya wal'aqibatu lil muttaqin. Belum pada nak terjemuh ayat ni tak? Dia ada bitel dalam pimpinan Ar-Rahman. Sebenarnya boleh jadi saya pahal katanya dia nak buat nota kaki alik bawah my leg. Tapi dengan sebab my leg tu hak tatpai dia ada dah, maka dia buh bitelnya sek buh situ. Yakni yang yang beramal dan berusaha dengan ikhlas kerana Allah semata-mata. Ni kita kena ingat tak? Amalan kita, usaha kita, tak sah niat katanya kita nak tunjuk kat orang. Tak sah niat kita nak pergi bari, nak pergi royak. Kita lagu tu, kita lagu ni. Masya Allah, tak sah royak. Sebab tu setengah-setengah orang dah. Bila dia kecek, kita dengar tu, kita gambar katanya, hujung dia kecek tu, dia nak ke gapo. Walaupun dia tabik mula-mula, ah, tak ada nak royak ha kita sangat ni. Tapi ya royak juga berok. Kita dengar jalalah tu. Jalalah. Dia nak royak. Dia baik. Dia go tu, dia go ni, dia go tu, dia go ni. Nak royak. Nak tunjuk ekor dia. Ha tu gamalah katanya. Orang-orang jenis pasal ini wallahu alam lah kita tak berani nak hukum katanya ikhlas tak ikhlas. Tapi semua ikhlas ni dah. Ya pasal hak kena tunjuk. Bukan kena tunjuk. Hak pasang di zahir pun ada, tapi semolek-moleknya wu jadi sembunyi. Tak sedek wayak, tak sedek bari sangat kok ge. Tu benda-benda ikhlas dak. Kalau mereka mendapat kelebihan dan kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya, mereka tidak berlaku sombong, takabur atau menindas orang lain. Mai komheng orang-orang lain. Sebab tu siapa ada kuasa, ada tamneng, yot dia tinggi, jangan guna kuasa ikut jalan tak molek, jalan tak kena, jangan. Ni beringat-beringatlah dalam hidup kita. Nah, siapa kalau kita mati, tuk samai manusia kena jadi molek belaka. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kita selalu dah dengar dalam khutbah tok khatib baca wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'ala zalimin. Ha tu jalan dah ni wal aqibatu lil muttaqin, maknanya hujung jatuh ban plai sutai kemenangannya bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab itulah tu hai royak, minta maaf dah kalau dah panjang sikit hari ni pun saya nak pergi habis ayat ni. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Sesiapa yang datang membawa amal kebaikan pada hari kiamat. Allah. Kita kena bawa kebaikan dah. Bawa amal kita, usaha kita, kerja kita, hak kita duk buat letih, penat, lelah, tak rok. Semua hak kita buat tu yang mipun dalam hidup kita. Ada kesel, adanya bekah-bekah hak kita buat tu pahala. Kalau dia buat hak tak molek, maka dosa. Tapi Allah Ta'ala totok ayat ni, man ja'a bil hasanah. Man ja'a bil hasanah, iaitunya orang yang bawa amal soleh, bawa kebaikan yang dia telah usaha di atas muka bumi. Falahu khairum minha, maka baginya balasan yang lebih baik daripadanya. Saya duk cari dalam Quran ni, adanya tiga ayat. Man ja'a bil hasanah. Yang pertama sekali dalam suratul An'am ayat 190. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang bawa kebaikan ke gi ke akhirat, maka orang ni sekurang-kurangnya masa duduk atas dunia dulu dia buat satu kebaikan ke, dia akan boleh 10 kali ganda. Tapi wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Tapi siapa yang buat jahat, buat dosa, maka tidak dibalas kecuali dosa sekadar tu. Dia buat kecil, maka kecil. Dia buat besar, maka besarlah. Dosa itu balasan dia. Wahum la yuzlamun. Sedangkan mereka tidak dizalim. Ini dalam suratul An'am. Mari dalam suratul Naml
yang sudah pun kita belajar belum pada ni, man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Sama dengan ayat ni. Siapa-siapa yang bawa kebaikan, satu kebaikan, maka orang itu akan bolehnya lebih baik daripada tu lagi. Tak ada royak katanya 10 kali ganda ke berapa kali ganda, tapi royak di dalam hadis ila 700 dhifin ila adhafin kathirah. Siapa 700 kali ganda, siapa kau berganda-ganda yang tidak ada limit, tidak ada khabit jamkat, duduk di ikhlas tiap-tiap orang. Wahum min faza'i yawma idzin aminun. Mereka itu akan selamat aman pada hari yang semua orang pakat getar hati, tapi orang yang bawa kebaikan dia akan senang pada hari akhirat. Apa tu? Yang ketiga ayat ni, ayat yang ada di dalam suratul Qasas, iaitu ayat 84. Fala yujzal ladzina amilu sayyi'ati wa man jaa bis sayyi'ati fala yujzal ladzina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Dan sesiapa yang datang membawa amal kejahatan, wal iyazu billah, nah, jangan kita bawa, jangan kita piku dosa sampai ke akhirat. Kikihlah perabih, tobatlah tiap-tiap hari, istighfar banyak, menangis. Nah, kita walaupun wallahualam, saya tak tahu juga, katanya boleh jadi ada orang ni duk teriak hari-hari tubik air mata, alhamdulillah, tanda katanya dia ni orang yang terpilih, Allah Ta'ala pilih dia. Nah, dia istighfar, dia sujud, dia semaya, dia gapo tu be air mata, tanda katanya hati bersih. Tapi ingat, walaupun kita tak menangis tiap-tiap hari, tapi tobat kita kena nanak hari, istighfar kita tiap-tiap hari, kebaikan yang kita buat tiap-tiap hari, dosa hak kita biasa buat belum pada ni kena kikih berhabis. Sama-sama manusia kena minta maaf dan kena beri maaf. Itulah yang Allah Ta'ala kata, mereka, maka mereka yang melakukan kejahatan tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka kerjakan. Tapi kita tak say benda masa ni. Noknya kebaikan, insyaAllah kita akan boleh duduk di dalam syurga, tak ada dosa walaupun sikit. Nah, bila kita jijak pintu syurga, hari itulah hari kita perakat kepada diri kita, katanya inilah hari berehat yang sebenar, dan hari yang kita akan kekal buat selama-lama duduk di dalam syurga, mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala buat selama-lama. Habislah. Lepas pada ni masuk kisah lain, hal lain pula di dalam suratul Qasas. Lepas tu kita pun duduk di hujung akhir, ada lagi 1, 2, 3, 4 ayat sebagai akhir di dalam suratul Qasas. InsyaAllah belum pada, maknanya esok lusa dah habislah usaha nak berhabis, belum pada kita nak beraya, masuk lepas hari raya ni masuk di dalam suratul Ankabut. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.